Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Opi, sehat-sehat semua ya. Di sini Opi mau meneruskan pembahasan tentang bioskop Bandung yang berada di era 1900-an sampai 2000-an ya Sob. Seperti biasa, sebelum Opi lanjut ke pembahasan, jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar Sobat Opi gak ketinggalan setiap pembahasan terbarunya. Menonton adalah hal yang disenangi oleh masyarakat, terutama kaum muda-mudi. Kadang kita menonton kan bareng-bareng ya sama keluarga, teman, atau sama kekasih ya Sob. Namun, siapa sangka ternyata pada masa dulu banyak sekali bioskop khususnya daerah Bandung. Ada beberapa tempat bioskop yang berdiri di era 1900-an sampai 2000-an. Di antaranya, apa aja nih Sob? Ada bioskop Panti Karya. Sobat Opi tahu nggak sih asal-usul bioskop yang terletak di seberang Mall BIP? Ada bangunan yang sangat tua dengan kondisi agak-agak serem. Dulu itu adalah gedung yang digunakan untuk perkantoran yang dibangun pada tahun 1956. Di tahun 1970-an, gedung pun dialihfungsikan menjadi bioskop Panti Karya. Dan tidak jauh dari bioskop Panti Karya, terdapat bioskop lainnya, bioskop Panda. Sebelumnya, nama bioskop itu bernama Derek. Dan berganti lagi dengan nama bioskop Panti Budaya. Kabarnya, bioskop Panti Budaya dikategorikan bioskop kelas 1 dan Panti Karya termasuk kategori kelas 2. Perbedaannya, semakin tinggi kelas bioskop saat itu, semakin cepat diputar filmnya. Aduh, kayaknya nih beda berjam-jam ya antara kelas 1 sama kelas 2. Dan sayangnya sekarang gedung Panti Karya sudah tidak terpakai lagi dan bioskop Panda sekarang menjadi Taman Panda ya Sob. Bioskop Rio Theater. Masyarakat Kota Cimahi di era 1970-an sampai 90-an tentunya sudah tak asing ya dengan bioskop-bioskop, salah satunya tempat favorit untuk menyaksikan film layar lebar yang waktu itu sangat digandrungi oleh masyarakat. Ada beberapa bioskop di era itu, daerah Kota Cimahi, salah satunya Rio Theater, Bioskop Harapan, dan Nusantara. Tapi mungkin ya bioskop Rio lah yang paling berkelas di era itu. Mengenang sedikit ya Sob, ketika kita akan membeli tiket di bioskop Rio Theater, pastinya harus menaiki tangga yang terbuat dari batu ya Sob. Bioskop Elita merupakan bioskop paling elit di eranya, karena hanya orang-orang yang berpenampilan rapi boleh menonton di gedung itu. Tentunya rapi, bersih, dan memakai sepatu, baru bisa nonton di situ. Dulu, bioskop elit terletak di sebelah timur Masjid Agung. Bioskop elit dibangun di era 1910 dan sempat berganti nama menjadi Puspita. Mungkin bagi sebagian orang tak asing lagi ya dengan nama bioskop Astor yang terletak di Jalan Ah Nasution Ujung Berung, Bandung. Dulu bioskop Astor berfungsi di tahun 1993. Saat itu bioskop Astor cukup megah di eranya. Saat itu bioskop Astor sangat ramai dikunjungi oleh para remaja dan keluarga yang menghabiskan akhir pekannya. Konon, katanya di gedung yang sekarang sudah tak beroperasi lagi, sering ada penampakan wanita berambut merah yang berdiri dekat kaca. Ngeri ya Sob. Bioskop Bison yang terletak di daerah Sukajadi pun menjadi tempat favorit anak remaja yang ingin nonton film layar lebar di era 90-an. Karena dengan harga tiket yang terjangkau, sehingga remaja saat itu banyak berbondong-bondong nonton di situ. Bahkan saat itu banyak rumor tentang kejadian-kejadian misteri yang terjadi di tempat itu, tapi karena jiwa muda gak terpengaruh, walau rumornya saat itu kenceng di telinga. Santai aja, bahkan menganggap gosip ya Sob. Legend Bioskop dulu terletak di Jalan Sumatera nomor 2 ya Sob. Di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Bandung, Bioskop Legend menjadi dikenal karena tiketnya dianggap terjangkau dan letaknya pun tidak jauh dari pusat kota. Karena tidak kuat dengan pesaing modern, di tahun 2011 Bioskop Legend pun resmi ditutup. Nah, apalagi nih Sob yang harus Opi bahasin? Yup, mungkin baru segitu ya Sob yang bisa Opi bahasin. Bila ada kesalahan nama atau tempat, mohon dimaafkan ya. Kan kesempurnaan bukan milik Opi. Dah, bila ada kritik dan saran,
komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.